Sebuah akun @merekam Jakarta mengunggah kecelakaan yang terjadi di Jalan Panjang Arteri Kelapa II Raya tepatnya dekat dealer Mulia Motor, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kedua mobil tampak ringsek berat akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan terjadi diduga berawal dari peristiwa tabrak lari. Warga dan pengendara yang geram tampak merusak mobil yang terlibat dalam kecelakaan. Pihak kepolisian belum ada yang mengkonfirmasi tentang kecelakaan ini dan belum diketahui secara detail kronologi kecelakaan maupun korban terkait kecelakaan lalu lintas tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!